hidup gue di dunia entertainment, gue gak pernah melakukan hal tersebut. Tapi sebetulnya beberapa kali gue merasa ada orang-orang melakukan itu ke gue. Tapi biasanya gue tuh udahlah gitu. Nah, tapi pas kemarin kok kayaknya kok gue terus-terusan udahlah kayaknya orang agak melunjak. Tapi itu kepikirannya aja ya udah. Ada gue bikin meditasi, terus gue berusaha untuk menyelesaikan semua. Alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja. Di balik itu semua tuduhan ke gue, fitnah ke istri gue, ke tim gue. Tapi ya akhirnya gue selesaikan dengan sebuah video menerangkan yang sebenarnya terjadi. Karena benar-benar udah kisru banget gitu. Maksudnya saat itu tuh berita yang muncul, komentar yang ada di sosial media itu benar-benar ada yang pro sana, pro sini, kontra sana, kontra sini. Kan gue tuh gak pernah suka yang seperti itu ya. Jadi memang harus diselesaikan secara nah, ketika proses penyelesaian secara cepat itu memang ada responnya kurang dari pihak sananya. Jadi ya udah, gue tunggu, akhirnya klarifikasi kedua terpaksa banget gue keluarkan karena nunggu respon dari pihak sananya. Tapi alhamdulillah sih, ketika sudah ditayangkan, saat itu juga baru direspon dan akhirnya besok paginya gue bangun tidur langsung ada ajakan ketemu, oh ya udah. Kan gue emang dari awal juga udah pengennya tabayun, pengennya ngobrol, pengennya hati-hati, karena gue juga gak mau gue takutnya perasaan yang gue rasakan salah gitu. Tapi alhamdulillah saat itu juga datang ke rumah gue, itu yang gue minta dari beberapa hari sebelumnya, gue datang setelah sebelumnya juga mintanya datangnya di tengah-tengah loh, di tengah-tengah sih gitu. Tapi kayaknya dia datang, pas datang di OTW juga udah langsung minta, bang boleh ditunda atau di laptop nggak? Nah aku bilang saat itu ya, aku bilang udah kalau tujuannya datang sini buat private videonya, balik arah aja deh gitu. Akhirnya nggak, bang maaf beneran mau minta maaf, udah datang minta maaf karena yang sebetulnya gue sendiri secara pribadi sih nggak apa-apa. Karena udah, ya udahlah gitu, udah biasa. Tapi karena kali ini tuh menyangkut paut istri gue, menyangkut paut tim gue, tim YouTube gue dan tim. Jadi di video klarifikasi pun gue ngomong bahwa gue berdiri di sini untuk istri gue, untuk anak buah gue. Kalau gue tidak melakukan pembelaan dan juga bukan pembelaan sih, klarifikasi permasalahan ini, kasihan istri gue, kasihan keluarga gue, dan juga kasihan buah gue gitu di pikirannya. Jadinya ya udah, ketika dia datang udah gue sudah maafin, sebelum lu datang juga gue maafin. Tapi akhirnya gue panggil tim gue, terus suruh minta maaf secara langsung. Tim gue juga, ayo kalau lu kesel ke dia ngomong. Udah saat itu juga malam gue posting, pagi sudah berdamai alhamdulillah gitu. Jadi sebetulnya tim kuasa hukum itu udah ngomong, katanya Pan ini bisa dipermasalahkan, bisa dikasusin, bisa dilaporkan ke polisi, UITE-nya juga ada, pencemaran nama baik, fitnah, membahayakan, gitu, ada semua pasalnya. Tapi ya udah nggak usah diselesaikan. Jadi alhamdulillah tidak sampai ke kasus hukum dan sebagainya, bisa diselesaikan secara cepat dengan kekeluargaan gitu. Ada perjanjian nggak perdamaiannya atau perjanjian nggak? Enggak lah, jadi kalau perjanjian-perjanjian gitu gue sih lebih ke ini ya, ke etika dan itikad baik masing-masing aja. Jadi alhamdulillah sih banyak pelajarannya diambil, tidak hanya buat gue, juga buat dia, buat kita semua, bahwa harus lebih cerdas lagi berhati-hati dalam bersosial media, jangan sampai jempol lebih cepat daripada hati nurani dan juga otak kita gitu. Jadi terus kalau sebelum berkomentar tentang sebuah postingan, tontonlah dari awal sampai akhir, karena banyaknya cuma lihat thumbnail, lihat promo, langsung ngetik gitu. Yang disayangkan ternyata dia melakukan itu. Pas gue nanya, lu nonton gak sih sebetulnya? Enggak. Oke. Jadi ya udah, katanya sih emang dia protes kepada netizen, protes kepada media, katanya. Tapi ternyata ya
melakukan ya sesuatu yang harusnya lebih dicerna lagi seperti itu. Jadi banyak pelajarannya, terus ada juga tentang etika, itu saling menghargai, saling menghormati ketika bersosial media, ketika berinteraksi dengan orang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Jadi konten sendiri atau gimana nih ke depannya? Ya biasa aja, gue juga berkonten kan udah bertahun-tahun juga, santai juga. Dan alhamdulillah kan gue juga berdiri di dua sisi gitu. Gue ambil di TV juga, gue juga aktif di sosial media juga. Jadi ketika ada profesi yang disinggung, katanya artis yang suka drama, nah artis yang mana? Mungkin ada beberapa, tapi kan dia enggak. Jadi ada penyerangan ke profesi dan lain-lain. Tapi ya udah lah, ini sebetulnya gue tuh kemarin juga kan pas pagi, hematnya wartawan itu ya. Pagi kejadian, maksudnya pagi terjadi perdamaian, siang udah ada yang datang ke rumah gue. Emang aja ya, gimana lagi ya, ada beberapa, tapi maaf sekali lagi, gue tidak bisa melayani hari itu karena gue memang bener gue harus keluar, kalian tugas bukan ya? Karena gue beneran harus ke dokter hewan saat itu. Tapi ya, ini juga gue kejebak sih, gue datang sini ke Ruben, gue sebetulnya juga pengen ngedukung, mensupport Ruben, tapi ya, ini gue juga menghindari wajah seperti ini karena takutnya dibilang memanjang-manjangkan masalah, dibilang takutnya drama. Jadi case close, jadi gue juga baik-baik saja, dia juga baik-baik saja, mudah-mudahan udah selesai banget, nggak ada apa-apa lagi sekarang. Ah, sorry, dalam konten nanti sebetulnya bukan kalau ditanya kan gimana sih lu dalam konten tuh harusnya kalau nggak mampu gini, kalau yang menonton gue sih pada tahu kok gue bisa naik kuda di hutan begitu kencangnya, gue bisa naik tebing batu yang tinggi, gue pernah jatuh ya itu ya. Ya emang gue suka tantangan juga seperti itu, dan itu juga kenapa gue terima, ya karena kewajiban ketika kolaborasi gitu. Tapi ya udah, intinya sih bukan konten tantangan dan membahayakan saja.